Banter ini sangat real ini loh kan. Oke, masuk yuk. Sinar Jaya banter juga ya, kalau yang nyetir Mbah Purnomo ini. Sinar Jaya terbanter ya ini ya. Bingung Mbah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gudal gadul gudulmu. 1, 2, 3. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 menjelajah daerah Bumi Ayu dengan bus apa? Sinar Jaya 21 RE. Kenapa pakai bus Sinar Jaya? Karena kemarin banyak sekali saya scroll komentar di video yang sudah tayang dengan Santika yang tak dari Bumi Ayu, itu banyak yang request dengan bus Sinar Jaya karena di sini banyak lalang bus Sinar Jaya dari Bumi Ayu sampai Jakarta. Begitu ya. Mohon maaf yang request yang belum terpenuhi, ditunggu di video selanjutnya. Ada juga yang request Teguh Muda Arsifaku, kemudian Didi Jaya juga ada kemarin ya. Banyak sekali yang request seperti itu. Nah, kali ini kita menggunakan yang Sinar Jaya 21 RE. Ini masih di lap-lap Bapak EKE. Ben ruwesi armadane ben iso digo menyang rono menjelajah. Kita start dari finish kemarin ya di Alca Waditra. Markasnya Mas Alca Waditra ini di sini ya. Kita start dari sini dan jarak yang kita tempuh mungkin kurang lebih 100-200 ya. 200 km sampai sekitar sinilah ya. Ini mungkin durasinya sudah lumayan cukup ya Bang ya. Kali ini Sinjai full aksesoris seperti bus muniaan ya. Ada boneka, kemudian strobo juga ada, winglet juga ada. Nah ini penampakannya 21 RE, nggak ada pintunya. Biasanya sih harusnya nggak ada pintu sopir ya. Kemudian ada apa ini ya, wheel drop Evortech Chrome. Kemudian di belakang juga full lampu grill. Ada lampu blitz pesawat juga di sini. Jakarta Wonogiri Batu Retno ya. Oke, jadi seperti ini untuk busnya. Langsung saja kita mulai. Oh, Batu Retno, aku terngiang-ngiang dengan seseorang ini. Oh, Mbak Natalia. Mbak Natalia kemana kabarnya? Nggak tahu, ya sudah sama pacarnya. Sudah dilupakan saya, yes. Terlupakan lah, nggak dilupakan, terlupakan. Monggo fan-fan Dedek Natalian bisa kok. Bisa apa ya, Mbok? Oke, ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah pernah kenal ya. Walaupun, iya. Kok jadi sedih ya malah ya? Wes nggak apa-apa ya. Karena kita emang dari awal itu emang teman ya. Ya, teman biasa. Loh, kok malah curhat ya? Ayo, gas. Gaskan aja, yuk. Pakai Sinar Jaya 21 RS. Iya, spesial soalnya ini Bemas Rio Bagus Pamungkas yang diedit oleh Mas Alvado. Jadi, nyos banget ya. Ada efek-efek gugupnya, kemudian spok-spoknya juga mantap. Kalau mundur juga ada lagunya. Yuk, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Yuk, remnya diangkat dulu. Nah, ini ada suara sound mundur. Jos. Ewe. Masuk. Awas, woi, minggir anjing. Awas. Lulu, anjingnya, masya Allah. Anjingnya mana tadi anjingnya? Nah, ini dia anjingnya. Oke, semoga gak copyright ya. Yuk, bismillah. Langsung saja berangkat dari Bumi Ayu ya. Ibaratnya dari Bumi Ayu. Entah nanti sampai mana. Kurang lebih jarak yang kita tempuh 190 km ini sudah, insya Allah sudah lebih dari 10 menit Mbah. Nah, seperti ini Mbah. Kok sepi ya jalan ya? Kita coba tambah trafik ya. Trafiknya kemarin ya kita pakai 0,2. Oh, pantes. Kita coba 0,5. Apakah ada efeknya? Gak ada telolet-nya untuk kali ini ya. Ini jalur Bumi Ayu. Gimana? Sudah real apa belum? Kayaknya sudah sangat real ini. Loh kan spok-spoknya masuk. Semoga gak nabrak-nabrak ya. Aku belum begitu menguasai medan di Bumi Ayu ini karena ini merupakan jalur map jari terbaru versi
2.7 tahap uji coba atau tester. Berarti kalau ada bug atau apa, suruh laporan ke Mas Imam Kurniawan, gitu katanya Mas Imam. Karena ini emang aslinya busnya Mas Tanjung Saputra yang sudah diredit oleh Mas Imam Kurniawan. Loh, masuk yo, full LED, full lampu akuarium, full sembarang ini. Awas. Masuk. Bumi Ayu, selamat jalan Bumi Ayu. Sudah melewati Bumi Ayu, kita selamat jalan. Ada Gunung Harta. Oke, masuk. Sinar Jaya Bater juga ya kalau yang nyetir Mbah Purnomo ini. Ini ada Pustika juga, yuk kita overtake. Masih aman? Masih aman? Oke, masih aman. Lost. Full. Dol. Lost dol, full. Oh, ada Sinar Jaya ini juga. Betul. Emang banyak bus Sinar Jaya yang lalu-lalang di sini. Wis. Yang lalu-lalang di sini. Masuk lagi. Ini ada Haryanto yang mengisi lane Bumi Ayu hari ini. Haryanto apa ini? Ada yang tahu ini? Nah, ini wis pokoknya iki lah. Oke, masuk. Jalurnya enak ya, mental betul, digawe overtake ya juga enak dengan traffic G underscore traffic 0,5 atau 0,7 tadi ya. Wush, belum bisa. Awas, 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 awas. Ini ada yang tahu jembatan apa? Tol Pejagaan ke lurus ke sini. Ada yang tahu ini jembatan apa, monggo? Bagi yang tahu. Hey! Awas. Ada temennya ngeblok ini. Iya, masuk ya. Awas. Woi, ada kereta mangkrak di sini. Ada kereta mangkrak ya di sini malah. Masuk los, full. Oke, Bah. Aman ya, aman Sentosa Raya Jaya ini, alhamdulillah. Masuk banget banter ini, merupakan Sinar Jaya terbanter ya ini ya, 21 RE ya. Atau ada lagi yang paling banter selain ini? Monggo tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah. Ada Gojek dari sana malah ya. Overtake loss. Sampai daerah mana ini entah ya. Gak tahu aku ini. Gak ngerti. Sampai restoran sederhana, rumah makan Padang. Wuis. Mainstream tenan. Oke, seperti itu ya. Mungkin kita kalau masih ada durasi kita tambah lagi jaraknya ya, karena emang ngeblong yang sangat seru di sini. Alhamdulillah, semoga nggak crash jalur Bumi Ayu dengan Sinar Jaya. Oke, wah masuk tenan baik iba. Sampai daerah mana ini lo? Kayaknya ini tempatnya Pak STK sudah terlewat ya, Mbah ya. Kayaknya dulu lewat sini pas dari rumahnya Pak STK. Saya awas, awas. Sate Tegal Kebut, awas. Di sini dulu bug, ini apakah masih bug? Alhamdulillah, Abang.
ada jembatan Perupuk ya ini ya, kayaknya jembatan Perupuk ini. Jembatan Perupuk kita lewati. Oh, seperti ini. Kali Perupuk. Se. Iki ring di ki, Pak. Iki ring di ki. Jembatan Perupuk kita menuju ke mana? Ini bingung, Pak ini. Sinar Jaya-nya bingung, sopirnya rata urene. Oh, kalau yang ke Semarang belum dibangun ini, Pak, lewat sini ya. Mungkin ada update kedepannya dibangun. Nah, seperti ini loh busnya. Tol Palikanci, Tegal, Semarang, Selawi, Tol Brebes. Ayo, langsung kita coba. Masa mandek ini gini ya, ojo ya. Ini sek-sek bener apa orang ini, Mbak? Bener ya? Oke, masuk. Nah, siap gerak. Nah, semoga upgrade ke depannya sampai sana ya, Mbak ya. Wes pol lagi isinane, Mbak. Oke, masuk. Bus Sinar Jaya terbanter ya ini. 21 RE tanpa crash ya. Jalannya juga gergel-gergel. Ah, di sini ada rumah makan, kita berhenti di sini aja. Pas. Se. Ojo nganti tabrakan pokoknya. Karena kita ngebloknya dari tadi bagus. Tidak laka ya. Alhamdulillah. Nah, seperti ini dia busnya guaneng sangat ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan part 2 untuk menjelajah Bumi Ayu ini ya. Jadi aja hanya 2 part aja ya untuk jalur terbaru kayaknya. Kalau sampai sini kan sudah pernah ya. Tapi insya Allah kita akan jelajahi pol sampai sini. Mungkin nanti transitnya sampai di rumah makan biasanya Santikaraos Eco atau Gedung Rosso. Gedung Rosso ya, Mbak. Sekitar sini Gedung Rosso. Dan nanti kita coba lainnya dari Subang juga bisa menggunakan Rosalia Indah. Oke. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video part 2 kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, salam gunakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.